Hai. Ah. Arigato. Hai. Ah, sudah, paham. Sudah. Ah. Arigato. Hai. Astaga. Hey. Alah. Hey. Kembali. I like chubby. What? Ah, ini. Tu menantu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Sesuai dengan omongan saya di video sebelumnya cuy, saya akan mereaksi tiga finalis ya, yang menduduki tiga teratas lah pastinya cuy ya. Juara 1, juara 2, dan juara 3 cuy. Yang tadinya saya ingin mereaksi yang pertama dulu cuy, cuma masalahnya setelah melihat WhatsApp gitu ya, saya lihat WhatsApp dan lihat story Abang Rupi atau Pak Kodi tuh memposting sebuah story bahwa dia adalah tamu jemputan di persembahan kumpulan Putih cuy. Nah, di situlah langsung saya bilang, wah gila sih Pak Kodi akhirnya jadi tamu jemputan gitu ya. Nah, itulah salah satu kenapa saya ingin mereaksi mulai dari juara ketiga, kedua, dan pertama gitu ya. Sudah lama banget cuy, saya nggak pernah melihat lagi abang Rupi melawak gitu ya. Jadi ini kesempatan banget gitu ya. Ya walaupun di sini cuma jadi tamu jemputan setidaknya gitu ya. Rasa rindu saya itu dengan lawakan-lawakan Pak Kodi itu bisa terobati gitu cuy. Dan oke, tanpa membuang masa lagi, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Langsung aja 3, 2, 1. Peminat bakal juara Putih. Oke, Putih. Kok bisa ada di peringkat ketiga ya? Rindu sekali lepas habis musical awak Superstar ni ialah abang-abang ni dan juga semua kenangan kita orang. Kenangan kena tekan. Dia ada keturunan ini ya ternyata ya. Itulah yang paling keturunan apa namanya ni? Setiap malam jumpa. Pokoknya bagian sana lah. Habis musibah Superstar ni, saya akan balik pada kerja asal saya, iaitu berniaga. Semua orang tahu saya berniaga sambal petai. Ya, kalau ada kerja panggilan dan lain-lain, saya akan pergi. Tapi bila habis, back to basic lah. Saya kata back to basic, gitu. Dan kami daripada kumpulan Putih ingin mengucapkan ribuan, jutaan terima kasih kepada peminat-peminat yang sentiasa memberikan kami ruang dan peluang untuk memperbaiki diri. Betul. Segala-galanya yang anda berikan untuk kami, kami berikan kembali kepada anda. Penonton-penonton kami di rumah. Bang Man. Untuk anda yang di luar sana yang sentiasa menyokong Putih, jangan lupa undi kami kumpulan Putih. Hari ini happy sudah sampai sini. Oh, ceritanya ada di ini cuy, dekat pohon sakura ya. Asik. Alhamdulillah dah sampai Jepun. Tak sangka lepas oh, kita juara musikal awak Superstar, Asia Got Talent pagi kita tahun dekat Jepun. Okey. Ayah mana ayah? Ayah lepas menang kita hari belagak tu. Ya. Belagak. Dia kalahkan Menteri Kewangan. Aku call tak pernah jawab. Kau tahu filem Duyung 2 tak keluar lagi. Ha? Dia tengah syuting sekarang ni filem Duyung 3. Dia jadi heroin Gantiana Jomli.
Duyung kelas dua, duyung dia, tiga. Dia ganti heroin jadi Hana Jobling. Dia tak ganti Hana Jobling. Habis dia jadi apa? Batu, dia jadi batu karang. Waduh. Nih, tak apa, tak apa. Yahya, kau kena... Ni kurang aja. Dah sampai Jepun. Nama Yahya tu dekat Malaysia. Dah sampai Jepun, nama aku bukan Yahya. Panjang sikit. Yamaha. Oh. Aku ikut negara. Kalau dekat Jepun, Yamaha. Kalau dekat Indonesia, ya ampun. Ya ampun. Kalau dekat Arab Saudi, ya Mahmud. Ya, ya, ya. Maknanya sampai... kurang aja. Disensor, aduh. Mula kau kurang aja. Aku bagi tahu kau. Kawan aku bagi tahu. Nanti ada budak datang. Iya, mungkin terlalu ini sih. Lebih ke... Apa istilahnya ini, cuy? Body shaming apa? Benar enggak? Pik kita kat sini. Mana dia? Banyak apa namanya mencelah menginilah. Enggak cocok banget. dia jadi wanita apa? Jepun sih. Bukan banget ya. Cican! Hati-hati! Hati-hati! Itu! Apa dia bilang? Tak, tak. Ni, member aku hantar orang ke Johor ni. Ha? Tak, aku rasa. Oi! Kalau sekali pandang macam Kung Fu Panda. Dia ni... Dia ni. Jepun zaman bila ni? Aku rasa kena buang Hiroshima berbelak. Oh, sorry. Apa-apa? Kau pergi. Aku pergi? Ya. Yeah. Pasal apa aku? Sebab muka kau macam selipar Jepun. Kau pergi dia. Selipar Jepun. Muka putih tangan hitam. Hai. Arigato. Hai. Arigato. Hai. Sudah, paham. Sudah. Arigato. Astaga. Hei. Alah. Hai deh. Acik Ketok deh. Acik Ketok. Arik Ketok deh. Arik Ketok deh. Hai deh. Dia cakap apa tu? Dia cakap dia first time tengok Malaysia muka Myanmar. Astaga. Apa cakap tu? Aku tak tahu apa aku cakap. Tak di Jepun ke ni? Betul ke Jepun ni? Cakap bahasa Melayu je lah bang. Letih lah. Jap. Dia cakap Melayu weh. Aku betul. Macam-macam suara ni. Cuba gelak sikit. Ayah kan? Hanyi! Kau tak ayah Hanyi lah. Ayah kan? Oh, ketuya! 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 Aduh, ayah macam mana boleh sampai Jepun? Sebenarnya, bang, lepas kita menang musical lawak superstar itu, ayah nak kembangkan bakat ayah sampai ke Jepun. Nak masuk Asian Got Talent. Habis dah sampai mana dah? Alhamdulillah lah. Tersingkir. Abang dengan Abang Man dah pesan dah. Dalam industri ni, kalau kita nak pergi berjaya seorang-seorang, tahu tak? Kenalah pergi seorang-seorang. Tapi, dengar ni. Kalau kita nak bertahan lama, kita kena pergi sama-sama. Ya. Betul lah. Tapi tak apa. Jangan risau. Kita orang pun nak pergi Asian Got Talent. Okay. Kita isi borang. Tapi abang nak try. Ayah boleh nyanyi lagi kita? Boleh. Okey, kalau macam tu, standby. Okay. Standby. CIDB, are you ready? It's a one, it's a two, it's a one, two, three, come on. Bassnya cuy. Dulu masih mengatakan tak aku tak ada apa. Hey. Malam ini menjadi bukti aku ini siapa. Hey.
Lagu ref ini ke? Oh gila sih. Pedis banget gitu bassnya cuy. Coba dengan baik-baik bassnya. Gua apa namanya salut banget sih sama pengiring gitu ya. Gila sih. Ini band aduh. Matang banget cuy. Ngeref. Ini lagu dari siapa sih? Bukan sih kayak dari musik-musik ini kayak lagu-lagu lama gitu ya. Jazz gitu kan? Wah gila, salut banget sih sama bandnya sih. Penyokong putih. Tanya kepada ni daripada Jepun. Jepun. Daripada Jepun terbuka untuk kepada anda tak tahu Vidya Natasha. Baik, silakan Anna Jobling. Assalamualaikum putih, sihat, apa khabar? Mana kan putih nak dengar sikit, okey tak? Jangan diminta. Fans yang banyak banget. Okay, nak cuma nak cakap congrats daripada awal sampai sekarang ni. Korang memang tak pernah disappoint Anna. Anna ada letak expectations tapi korang selalu lebih daripada expectations Anna. Itu yang Anna suka. Korang tak perlu try hard pun bagi Anna untuk buat Anna gelak. Especially you, Ayah. You keluar je Anna dah gelak. Yeah, korang pun dah gelak. Ni Ayah berpotensi sih, Ayah ini. Tiap minggu. Ayah nak buat apa minggu ni? And not just you as well as Manengat Ali, korang bertiga as group memang Anna rasa complete. So apa-apa pun, congratulations and Anna tak sabar untuk tengok persembahan seterusnya. Yeah. And with that, Anna nak bagi. Watashi wa star! Yeah! Bagaimana dengan Haris? Star. Star itu, ada. Star, you are star! Bagaimana dengan Ape? Ada. Okay. Superstar atau siapa saja juara kita terhadap kerja TV anda. Sekali kita buka untuk bakal juara anda, Putih. Dipersilakan masuk. Okay cuy. Yes. Okay, untuk persembahan yang pertama ya masih sama dengan minggu yang kemarin cuy. Gini, saya kemarin itu mungkin banyak yang nggak mendengarkan cakap saya di akhir video gitu ya. Waktu saya mereaksi persembahan Putih juga cuy. Begini, saya ingin tahu dari korang gitu ya, bahasa korang itu seperti apa yang dimaksud dengan musikal cuy. Korang bisa komentar lah ya, bantu saya juga untuk menjelaskan gitu ya. Karena setahu saya, selama ini saya selalu tengok film musikal, drama musikal gitu. Setahu saya, musikal itu okelah dalam awal mula nyanyi. Pokoknya hampir semuanya dalam persembahan itu pasti ada nyanyi dan nyanyi gitu ya. Nyanyi kalimat begini tiba-tiba nyanyi lagi. Nah, di sini tuh saya tengok kayak di awal nyanyi, di akhir baru nyanyi gitu ya. Jadi dia cuman memanfaatkan di awalnya nyanyi dan di akhirnya juga nyanyi gitu ya. Jadi ini bisa dikategorikan salah satu konsep musikal kah atau gimana gitu cuy? Orang bisa bagi komentar di bawah gitu ya, bagi saya paham juga gitu ya. Karena setahu saya yang namanya musikal ya, pasti selalu agak nyanyi. Cerita-cerita sedikit, drama sedikit langsung nyanyi. Drama sedikit atau lawak sedikit, nyanyi lagi. Nah, itu yang menurut saya gitu, yang saya tahu gitu ya, namanya musikal seperti itu cuy. Oke, saya sangat-sangat penasaran menunggu persembahan dari tamu jemputannya cuy ya. Oke, langsung aja ke video atau persembahan yang kedua, final gitu ya.
Nah, ini ada tamu jemputannya, cuy. Oke, langsung aja 3 2 1. Abang Rupi, kalau mana ni? Saya personal lah, apa yang bagusnya ayah ni, dia boleh bagi kerjasama walaupun banyak benda yang dia ketinggalan. Bila di dalam kumpulan putih, bagusnya ayah walaupun ada kesilapan di atas pentas, dia tak tunjuk sangat kesilapan tu, tapi yang kesilapan tu kita orang je tahu. Untuk ayah pula, dia pintar menyembunyikan ini ya, kesalahan ini. Dia dekat kerja tu sangat-sangat ayah memang tak rasa ayah boleh buat sehebat dia lah. Dia demam ke, dia sakit ke, tetap juga kerja. Dia sakit-sakit weh, depan mata aku sakit-sakit. Memang dah bergigil dah orang tua ni. Kita ingat dah nak kena panggil keluarga dah. Tapi dia punya komitmen top A lah. Ya, gila sih abang Man ya. Ali adalah seorang yang sangat komitmen dan committed. Dan saya sangat seronok sebab dapat partner yang memahami. Dan saya rasa ini adalah tim paling saya seronok dan tim yang saya impi-impikan lah. Oh, kalau kena, kena pula kita juara, oh, lagilah rasa macam alah sayangnya lah. Geng, jangan lupa undi kami kumpulan. Nah, di awal nyanyi. Suka lagu-lagu seperti ini aja ya. Oh, ini acara kenduri ya ceritanya. Ini ada kursi di depan ya. Kawin pengantin ya. Pengantinnya mereka berdua ya. Sekian lama memandang, bertemu kita lah sayang, menunggu kita. Kelakar banget mukanya aja ya. Memang muka-muka pelawak gitu ya, ayah ini cuy. Ya, sampai lah ya, sampai. Sampai ini lah. Susah ni. Kejap boleh dan laju, pergi, benda pun ni boleh laju. Juga. Benda ni boleh laju, jangan risau. Oh. Ai semalam pergi berkelah. Ai rasa nak makan mihun. Daripada jauh subhanallah, dekat-dekat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi astagfirullah. Apa tu? Ha? Apa tu? Tongkat Ali sayang. Kenapa apa? Ai 16 tahun menduda takut malam ni tak perform. Ya 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 ya. Sayang. Ai Jom. Tanya. Ani. Tongkat. Tak apa, saya dah dapat tongkat baru. Tongkat lah, saya lupa. Tak apa. Okey, jom. Main naik. Ya Allah. Ayah. Ha-ha. Macam pinang dibelah dua tak? Tengkorak lah. Macam kokok keran jiwa susu. Kau tahu. Ayah. Kau ayah. Jangan panggil aku ayah. Habis takkan nak panggil bro. Umur 65, aku 65. Kita sama-sama kerja toreh getah. Toreh, kau toreh anak aku sekali. Kau tengok. Benda dah dodoh, ayah. Panggil ayah sekali. Ayah. Tak nak. Ayah. Jangan risaulah. Ni 2-3 hari ni jalan ni, ya. Oh, maksudnya? Son. Jahat. Isteri. Sorry. Kau ni memang nak pergi lah. Itu maksudnya apa, Ji? Sampai dicatat sama apa, dicatat langsung sama abang Ape gitu ya. Apa yang dimaksudnya? 2-3 hari ni jalan ya. Dua. Wang. Son. Jahat. Isteri. Ini langsung dicatat cuy. Kau ni memang nak pergi neraka tengok semalam ni. Sorry. Aku tak sembuh. Tepi. Ni dah make up ke belum ni? Ada. Macam ni make up. Okeylah ni. Ya Allah, macam tepung komak macam ni make up. Ayah panggil kawan ayah ya. Ah, boleh. Kawan boleh. Ayah ni make up artis. Okey. Okey. Seman. Ini dia. Eh, kau datang kat sini sekejap sekarang boleh tak? Ha, dia datang. Oh, Justin Bieber. Mana dia? Salah. Baby, oh. Baby. Aduh.
Baru lihat mukanya aja cuy, penampilannya langsung kelakar cuy ya. Ice. Wow. Ya. Penasia. Yeah. Are you single? Yeah, yeah. Are you single? I lie. Call me. Ah. Charis. Yeah. You so cute. Your face flawless. Ah. But you're not my type. Eh. Saiful. Same. Isn't it Saiful? Am I right? This is for you. Parking kat bilik. Ah, ha. Saman. Ha. Sini, anak. Sini. Ni, kau tolong make up. Ha. Anak aku ni. Dia orang kena kahwin. Tak ada yang make up. Ha, ni. Dah apa hal. Cikini. Ha. Ni. Berkarakter banget sini abang Rupi cuy. Pengen tidur semoga. Ini anak aku. Ha. Ini anak aku ni. Ha? Ini anak aku. Ni anak ni. Sangat. Ha. Hey, kembali. I like chubby. What? Ah, ni. Tu menantu aku. Saya. Ni menantu ni. Menantu. No. Lalak. Diam. Ni. Sama. Boleh tak tolong make up anak aku? Boleh tolong make up. Eh, apa saya tak boleh? Anak hang ni yang dia cakap tu terang. Anak. Dia tak payah make up sangat. Dia touch up sebab dia... Natural beauty. Transformer. Wow. Ayah. Saya yang kena make up lebih. Emang legend sini. Saya kena make up lebih. Saya... Ditampur. Tak sedap diri. Umur berapa ni umur? Umur 65. 65? Tak apa. Aku boleh make up dia jadi 40. Tapi dia ni tak boleh pakai make up biasa-biasa. Habis? Dia kena pakai watercolor. Okey, tak apalah. Eh, kau tolong make up anak aku ya. Kau tolong make up anak aku. Make up tu mana? Tak bawa lagi tadi. Tak apa, semua yang lulusansi. Borak-borak dulu, Okey. Allah, sana itu. Alhamdulillah. 9 minggu akhirnya bersanding juga anak aku. Allahu Rabbi. Betul lah orang cakap. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Aduh. Cuma sayang banget je, cuma sebentar banget gitu ya. Selama indah semua. Asik. Gak tahan liat baru Bapak Rofi cuy. Sumpah-sumpah aduh. Gak tahu kenapa liat Abang Rofi itu goyang, bergerak atau macam mana itu. Gue gak bisa tahan cuy. Dari Ropi. Kita dengarkan apa kata Haris di sekalian dipersilakan. Sebelum saya bermula, Ropi, Yenji, you're not my type either. Saya tahu kita dah overtime sikit. No, it's okay. Lawa. Saya hanya ada dua. Abang Rupi, aduh. Gak tau, kalau dia ngelawang tuh gue langsung terniang-niang gitu ya.
Dua ayat lah. Dunia ini memerlukan gelak ketawa putih. Dunia ini memerlukan anda. Wow. Malam ni kita tak nilaikan individu, kita tak nilaikan grup, kita nilaikan dunia ketawa. Dan bagi saya, kalau inilah dunia ketawa, then I want to live in this world. Yes. One star for you. Betul-betul sih. Satu star and dua star. Bagaimana dengan saya, Mulape? Pengumuman. Siapa ada hilang kunci? Saya lagi satu star. Tiga star. Di dunia apalagi ada kemudian saya kecepat. Jokong saya fisikal awal superstar. Jika ada yang ingat putih menjadi juara, dan sekarang kita buka. Okay, Ci. Okay, Ci, itulah tadi persembahan dari putih. Itu pusingan yang kedua aja ya. Jujur aja ya, untuk persembahan yang kedua ini saya nggak mau menilai apa-apa gitu ya. Saya nggak mau menilai karena memang spesial banget. Saya ingin melihat Abang Rupi itu jadi tamu jemputan, cuy. Kata kenapa gitu ya? Saya itu nggak tahu, suka banget dengan Abang Rupi aja ya. Cara ngelawaknya, karakter lawakannya gitu ya. Dia keluar aja dari tempat itu. Ya walaupun kita tahu sendiri ya, Abang Rupi kalau soal musikal atau nyanyi, tiba-tiba nyanyi lagi, tiba-tiba nyanyi lagi, itu nggak bisa, cuy. Memang Abang Rupi memang udah bercakap dengan saya waktu di Malaysia. Abang Rupi itu nggak bisa ikut kompetisi seperti ini karena memang mendominankan nyanyinya itu, cuy. Nah, Abang Rupi nggak ada keahlian di situ, cuy. Kalau soal karakter gitu ya, bergerak sedikit lucu, ngomong sedikit lucu, pokoknya ya tahu sendiri lah ya, legend yang satu ini, cuy ya, pelawak yang salah satu karakternya melekat banget ya adalah Abang Rupi, cuy, yang ada di Malaysia gitu ya. Makanya saya selalu menjulukinya itu Jimmy Carrey-nya Malaysia gitu ya. Dan ya terbukti, cuy, dia selalu ada di setiap film-film yang ada di Malaysia gitu ya. Dia memang bukan pemeran utama, tapi dia selalu ada jadi pemanis dalam sebuah film gitu ya. Pemanis maksudnya itu yang tadinya kita serius gitu ya kan, bercinta soal film cinta-cinta, tiba-tiba dia ada gitu kan. Jadi moodnya itu langsung berbeda lagi gitu ya. Ya itulah Pak Kodi, cuy. Selalu membuat kita itu tertawa gitu ya. Intinya persembahan Putih itu hampir sama dengan yang pertama juga gitu ya. Musiknya itu, yang dimaksud musiknya itu di awal dengan di akhir gitu ya. Pas Abang Rupi masuk juga di situ kan, sebenarnya bisa dibilang ini, cuy, nyanyi juga gitu ya. Cuman durasinya tuh pendek banget gitu ya. Cobalah kalian bisa tengok kembali gitu ya, tengok kembali persembahannya dan bisa menilai sendiri gitu ya, yang saya maksud itu seperti apa, cuy. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Ya, esok atau kapan ya, pokoknya saya buatlah persembahan padi dengan sarkas, cuy. Jadi stay terus, cuy ya. Kalau suka dengan video ini, bantu di like, cuy. Kalau nggak suka, dislike aja, cuy ya. Oke, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan... Thank you, next.